Okay, ini adalah antara muka kepada satu software yang nama dia adalah Scratch 2 Offline Editor. So maksud dia ini adalah version Scratch yang kedua. Okay, dekat laman web Scratch yang rasmi punya ada yang version 3. Okay, tapi yang tu tak perlu install, tak perlu download. Just download yang ni je. Okay, just boleh cari dia punya download file dia dekat laman web rasmi dia ataupun dekat Google Classroom pun dah di-upload dekat sana. Okay, so ini adalah interface dia. Okay, dekat sebelah sini kita panggil dia sebagai dia punya stage. Okay, yang gambar watak kucing ni pula kita panggil dia sebagai sprite. Okay, lepas tu kemudian kita tengok pada ruangan menu dia. Okay, dia ada empat dia. Ada file, edit, tips, about. Okay, pada file, okay, dia ada new, open, save, save as. Kalau kita buat projek ni, kalau dah siap, kita boleh record, kita boleh sharing. Dan yang ni check for updates ni, tak perlu tekan dia, nanti dia update pergi pada version 3 pula nanti. Okay, kalau dah nak exit, boleh tekan ni, quit ataupun tekan pada button X. Okay, kemudian pada menu edit, okay, ada small stage layout, ada turbo mode. Okay, ni pun tak perlu tekan lagi untuk minggu ni. Okay, lepas tu ada tips. Okay, semua ni. Lepas tu ada about. Okay, kalau dah tertekan pada okay, about tu dia akan buka website. Okay, kalau ini dah tertekan ni nak hilangkan balik, just tekan pada X ni dia close. Okay, lepas tu Scratch ni adalah satu programming tools yang menggunakan block programming. Apa benda yang block tu? Ni yang block. Okay, ni adalah jenis block yang nama dia adalah motion. Yang ni pula adalah jenis block yang nama dia adalah events. Okay, motion warna biru. Kalau looks warna purple. Sound lagi purple. Pen warna hijau dan lain-lain dia. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocks. Okay, sekarang ni kita tengok pada motion. Okay, antara dia motion dia ada move. Kalau move ni maksud dia sprite ataupun watak ni dia akan bergerak 10 steps ke depan ke 10 steps ke belakang, atas ataupun ke bawah, kita yang akan tentukan. Okay, selain pada move dia ada turn, turn, ni turn ke sebelah kanan, ni turn ke sebelah kiri, berapa degree. Okay, lepas tu ni point in direction. Benda ni, sprite ni dia nak menghadap ke kiri ke kanan, nak hadap ke atas, ke bawah ke, dia punya muka kan, adalah point in direction. Lepas tu kita juga boleh buat dia point towards mouse pointer. Ni pointer ni yang bergerak-gerak bulat-bulat ni, ni adalah mouse pointer. Kalau kita activatekan yang ni, point towards mouse pointer ni, sprite ni dia akan ikut dia pergerakan mouse ni. Kalau kita pusing macam ni, dia akan pusing juga lah. Okay, so selain pada script ni, ada 10 scripts, dia ada juga ada costumes. Okay, maksud dia kucing ni sekarang ni, sprite yang watak kucing ni, dia ada dua costume. Okay, atas dengan bawah ni ada beza dia. Okay, atas tengok kaki dia macam tu, bawah kaki dia macam tu. Kalau kita gerak ni, kita klik ni laju, nampak macam seolah-olah kucing tu dia macam tengah melangkah kan. Okay, kalau kita klik laju. Okay, next lepas costumes, interface untuk Scratch 2.0 ni dia ada juga sound. Okay, kucing ni ada sound. Bunyi sound dia, nama dia adalah ni, meow. Kalau kita tekan ni tengok ada keluar bunyi tak. Okay, dia akan keluar bunyi meow. Sepatutnya lah. Okay, bunyi meow. Kita tekan play ni. Kalau tak nak bunyi meow, kita boleh pergi sini. Boleh pilih bunyi-bunyi lain, ada banyak lagi. Okay, ada banyak lagi bunyi-bunyi yang lain. Ada piano, gitar, semua ni. Okay. Ataupun kalau ni banyak sangat nak pilih, boleh pergi sini, animal. Okay, animal, effects, electronics, vocals, percussion, semua ada kat sini. Okay, ini adalah untuk sound. Okay, just cancel dia. Okay, kita pergi semula pada tempat asal dia, scripts. Okay,
Kemudian kita ada dua benda kat sini. Ini adalah bendera hijau untuk start. Ini adalah button untuk stop. Okey, apa yang kena start, apa yang kena stop, nanti kita akan tengok lepas ni. Okey, ini adalah video untuk pengenalan antara muka yang paling simple sekali. Okey, itu je.